antara paparan menarik hari ini. Institut Jantung Negara minta kerajaan jawab isu discharge penjawab awam. Bekas Menteri Amanah tidak setuju dengan Anwar. Zahid dikritik budak PAS. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Muhammad Razi Abu Hassan melalui maklum balas ringkas berkata, sama ada Kementerian atau Menteri Zulkifli Ahmad akan mengeluarkan kenyataan tidak lama lagi. Katanya Kementerian Kesihatan akan mengeluarkan kenyataan bagi menjelaskan dakwaan bahawa Institut Jantung Negara telah memberhentikan semua penjawat awam dan pesara sebagai sebahagian daripada langkah mengurangkan kos. Katanya Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan ketika dihubungi berkata, KKM akan menjelaskan perkara itu tidak lama lagi. Kementerian atau Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad akan beri maklum balas tidak lama lagi. Sebelum ini, portal berita kesihatan Code Blue menerbitkan surat daripada seorang pesara yang tidak dinamakan dengan mendakwa telah dikeluarkan dari IJN selepas menerima penjagaan rapi. Penulis mendakwa dia diberitahu oleh doktor di Institut Jantung itu bahawa mereka mengikut arahan Kementerian Kesihatan supaya penjawat awam dan pesara dibenarkan keluar dari Pusat Jantung Negara. IJN pada satu kenyataan tahun lepas memaklumkan pekeliling kerajaan dari 2002 mewajibkan pesakit di institut itu yang merupakan pesara atau penjawat awam dirujuk semula ke hospital kerajaan 12 bulan selepas menjalani prosedur atau pembedahan. IJN dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan tetapi beroperasi sebagai kemudahan kesihatan swasta. Bekas Menteri dari Parti Amanah Negara, Muhammad Hanifah Maidin tampil mengkritik kerajaan berhubung cara pengendalian dua isu semasa. Katanya dia tidak bersetuju dengan gesaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya isu kejatuhan ringgit tidak dipolitikkan dan penyerangan polis terhadap perarakan badan pemantau pilihan raya bersih ke Parlimen. Dalam pada itu, bekas Ahli Parlimen Amanah itu berkata dia bersedia memberi peluang kepada pengerusi Pakatan Harapan itu untuk membuktikan dirinya masih seorang reformis sejati walaupun keadaan seolah-olah memberi gambaran berbeza. Katanya adalah diharapkan bahawa dia benar-benar seorang reformis dan bukan disahkan sebagai seorang reformer. Dia tidak mencerminkan budaya reformasi yang pernah dipropagandakan dan dipromosikan oleh PMX Anwar. Kerajaan tidak perlu bimbang tentang serangan politik, ia sentiasa boleh bertindak balas terhadap serangan itu. Di media sosial, Hanifah menyebut kesan Anwar itu sebagai tidak dapat dibayangkan dan tidak rasional dan tidak logik. Perdana Menteri yang mendapat kritikan hebat berhubung prestasi ringgit yang tidak memberangsangkan berkata, kerajaan sedang berusaha untuk memperbaiki keadaan. Dia juga memaklumkan bahawa mata wang ASEAN lain turut merosot dengan dolar Singapura menjadi satu-satunya mata wang tunggal di rantau ini yang menentang penurunan itu. Mengenai bersih, Hanifah berkata, kerajaan juga perlu menghormati hak NGO pemantau pilihan raya itu untuk mengadakan perarakan secara amal. Katanya, saya percaya kedua-dua Perdana Menteri dan Menteri Pakatan Harapan dalam kerajaan sekarang sedar bersih dan agenda reformasinya yang benar dan tulen. Tidak keterlaluan untuk mengatakan ramai pemimpin PH sebenarnya lulus daripada sekolah demokrasi jalanan bersih melainkan sudah tentu mereka mengalami amnesia hilang ingatan. Hanifah berkata polis memberi amaran secara berlebihan kepada orang ramai supaya tidak menyertai perarakan ke Parlimen yang dirancang bersih. Katanya dan seperti biasa, polis juga telah memetik peruntukan Akta Perhimpunan Aman untuk menggagalkan perhimpunan yang dicadangkan itu atas sebab menyalahi undang-undang kerana tidak notifikasikan untuk memaklumkan pihak berkuasa mengenai cadangan perhimpunan aman itu. Polis harus sedar bahawa idea keseluruhan penubuhan PAA adalah untuk polis memudahkan sebarang perhimpunan yang sah. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi perlu ikhlas dalam menerima hasrat untuk menghidupkan semula muafakat nasional. Begitulah kritikan dari Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadhil Syahri berkata tawaran tersebut bukan perkara baru, sebaliknya merupakan hasrat kekal dalam menghidupkan dan mempertahankan Penyatuan Umar. Katanya PAS tidak akan jemu-jemu membuka pintu untuk perpaduan Umar jika Presiden UMNO merasakan berbaloi untuk terus berada bersama dengan Pakatan Harapan, teruskanlah. Buat masa sekarang, pergunakanlah antara satu sama lain sebelum ditolak oleh rakyat dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Sebelum ini, Musyidur Ampas Datuk Hashim Jassin yakin kerjasama antara parti itu dan UMNO masih boleh dihidupkan kembali melalui muafakat nasional. Pada Ahad, media melaporkan Ahmad Zahid membalas kenyataan tersebut dengan menyifatkan ia sebagai satu tawaran yang tidak ikhlas. Mengulas lanjut, menurut Ahmad Fadli, kedua-dua gabungan PH dan Barisan Nasional hakikatnya memerlukan sokongan antara satu sama lain untuk membentuk kerajaan. Ujar beliau, kedudukan Presiden UMNO itu juga berkemungkinan terjejas memandangkan beliau masih terpalit dengan isu dilepas tanpa dibebaskan pada tahun lalu.
katanya tanpa BN, PH tidak boleh menjadi kerajaan dan tanpa PH, Presiden UMNO akan merasakan dirinya tidak selamat.